Hai, Vin. Hai, Ruth. Makasih ya. Masuk yuk. Tadi sewaktu ditelepon, sepertinya kamu mau bicara penting. Ada apa sih, Vin? Iya. Saya mau pamit. Pamit? Kamu mau kemana, Vin? Ke suatu tempat. Oke. Kamu bilang aja mau kemana, biar saya antar. Saya harus pergi sendiri, Ruth. Kamu ini kenapa sih, Vin? Hah? Memangnya sudah ada laki-laki lain? Iya. Ruth, apa kamu udah gak percaya lagi sama saya? Oke. Saya percaya sama kamu. Kamu perginya berapa hari? Saya belum tahu berapa lama. Itu sebabnya saya berhenti kerja. Sebegitu pentingnya sampai kamu mengorbankan pekerjaan kamu. Sepertinya kamu merahasiakan sesuatu dari saya. Ada apa sih, Vin? Ini misi sangat pribadi yang harus saya selesaikan. Sepertinya kamu lagi menunggu seseorang. Saya pasang waker supaya nggak terlambat. Maaf, Ruth. Saya harus pergi. Tapi kalau kamu memang sayang sama saya, tolong jangan tersinggung atas sikap saya ini. Ya. Tadi waktu kamu telepon, saya kira kamu sudah mantap untuk jadi istri saya. Sorry, Ruth. Tadinya malah saya pengen kenalin kamu sama kakak saya. Saya pengen ajak makan malam bersama sama kamu. Tolong sampaikan permintaan maaf saya sama dia. Sebenarnya saya juga ada kejutan buat kamu, Vin. Sorry. Saya pengen kamu pakai ini, Vin. Biar dimanapun kamu berada, orang mengira kamu sudah punya seorang suami, ya? Janji kamu akan telepon saya. Saya janji akan menemui kamu setiap kali ada kesempatan. Tapi kamu juga harus janji untuk tidak mencari-cari atau mengikuti saya. Merindukanmu, Vin. Maaf, Ruth.
selamat sore. Sore. Silahkan masuk, Mbak. Bu Dewi sudah nungguin. Terima kasih. Selamat datang. Eh, duduk. Terima kasih. Gimana nih? Saya masih belum bisa percaya kalau ternyata saya diterima mengajar di rumah orang terhormat seperti di sini. Saya cuma manusia biasa kok. Mau minum apa? Teh, kopi? Teh, terima kasih. Orang biasa tidak akan mau mendirikan rumah panti asuhan dengan fasilitas istimewa. Itu cuma kebetulan. Tuhan yang memberi saya rezeki untuk saya bisa membantu anak-anak terlantar atau anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tua mereka. Mau gulanya sedikit? Jangan terlalu manis. Jangan terlalu manis. Saya tidak bisa membayangkan kalau ternyata ada seorang ibu yang tega mencampakkan darah dagingnya. Ya, kenyataannya begitu. Dan kita nggak bisa berbuat lain selain membantu mereka semampu kita. Perempuan begitu, apa tidak takut akan pembalasan akibat perbuatannya? Saya nggak bisa mewakili mereka untuk pertanyaan Vina. Terima kasih. Nah, diminum. Anak-anak pulangnya nanti setelah maghrib. Kebetulan saya juga mau pergi sebentar, mau cari tempat kos. Tempat kos? Iya, karena tempat kos saya yang lama tiba-tiba menaikkan uang kos. Begitu mereka tahu, saya akan mengajar di rumah orang kaya. Untuk sementara, Vina bisa tinggal di sini. Di atas ada kamar cadangan. Kalau sungkan menerima, anggap aja ini sebagai imbalan dari Vina mengajar untuk anak-anak saya. Supaya mereka belajarnya bisa lebih intensif. Terima kasih, Bu. Suti! Suti! Iya. Suti, tolong antar Mbak Vina ke kamar atas. Baiknya. Mari, Mbak. Saya harap Vina betah di sini. Anggap rumah sendiri. Saya permisi dulu. Kok Mbak pasti betah tinggal di sini. Mudah-mudahan ya. Silahkan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Biar saya aja. Mari, Mbak. Nyonya orangnya baik kok, Mbak. Mbak pasti betah tinggal di sini. Lihat apa sih? Saya hanya pengen menatap mata kamu, Vin. Saya benar-benar mencintaimu, Vin. Apakah kamu juga mencintai saya, Vin? Saya mencintai kamu, Ruth. Jadi, maukah kamu mendampingi dan meluangkan sisa hidupmu bersama saya, Vin? Ya, saya akan mengabdikan seluruh hidup saya kepadamu. Kalau begitu, kita menikah saja ya.
Kenapa kalau aku setiap menanyakan soal perkawinan, kamu selalu menolaknya? Kenapa, Vin? Ruth, saya sedang menunggu sebuah surat. Surat? Surat apa, Vin? Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Sekarang Doni udah bisa ngalahin papa dong. Hah? Straight set. 64, 63, 61. Wah, hebat. Hebat ya. Si Doni sih pengennya jadi pemain profesional, Ma. Iya, biar nggak usah repot-repot sekolah. Bosen. Doni, ini Indonesia. Risikonya terlalu besar kalau kamu mengandalkan olahraga sebagai masa depan. Ya itu kan kalau di seputar Indonesia aja, Ma. Kan Doni kan pengennya menjadi seorang pemain yang go internasional. Go internasional? Nilai bahasa Inggris kamu saja masih merah, gimana mau ke internasional? Stop debat soal olahraga. Kalian berdua harus belajar yang benar. Sekarang sudah di pintu era globalisasi. Jadi kalian harus bisa belajar bahasa Inggris. Mama udah ada gurunya? Ya, datangnya seminggu sekali aja deh, Ma. Soalnya PR pelajaran lain banyak banget. Mana cukup kalau belajar bahasa Inggris seminggu sekali? Tenang, Pak. Gurunya untuk sementara udah bersedia untuk tinggal di sini. Biar kalian belajarnya bisa lebih intensif, oke? Iya, Papa dukung. Oke, sekarang udah hampir maghrib. Kalian mesti mandi, ganti baju, dan sholat. Habis itu ketemu sama gurunya. Oke. Ayo, Don. Ayo, ayo, kita mandi dulu. Ya? Ma, dipanggil. Ditunggu sama Tuan dan Nyonya. Ya, sebentar. Ya. Vina, kenalkan ini suami saya. Hari. Vin. Ini Ami. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Calon murid. Ini satu lagi Doni, kakaknya Ami. Doni. Vina. Oke, okay. Acara perkenalan udah selesai. Dan sekarang lapar, acara makan malam. Doni ya? Makannya ntar aja deh, Mah. Masih kenyang soalnya. Ya, Doni makan belakangan nggak apa-apa. Tapi kita sekarang, oke? Oke, ya. Mas, apa kesan Mas tentang Vina?
Kalau menurut saya, tampangnya seperti guru yang serius. Kenapa kamu nanya? Saya merasa ada getaran aneh waktu pertama kali ngelihat dia. Sepertinya saya pernah kenal, tapi saya yakin Mas, saya nggak pernah ketemu dia. Mungkin kamu pernah ketemu orang yang mirip dengan dia. Kalau kamu penasaran, ya tanyakan langsung saja sama dia. Saya mau ngobrol sekarang sama dia. Ngobrol tentang apa, Bu? Karena Vina tinggal di sini, apa salahnya kalau kita lebih saling mengenal? Apa yang ingin Ibu ketahui tentang saya? Tentang apa aja? Mungkin masa lalu kamu atau rencana masa depan? Masa lalu saya sudah terkubur secara paksa. Sementara masa depan saya hanyalah sebuah tanda tanya besar. Maksudnya? Untuk sementara ini, saya rasa Ibu lebih baik mengenal saya sebagai guru bahasa Inggris untuk anak-anak Ibu yang tercinta. Ya? Ya, ada telepon ya. Sebentar. Kalau Vina nggak keberatan, lain kali kita ngobrol lagi. Kalau boleh, saya ingin lihat-lihat ke Panti Asuhan. Oh, boleh, boleh. Bisa. Ya? Ngapain sih kamu matiin? Ini kayak orang gak ada kerjaan aja nih gangguin orang. Keluar, keluar, keluar deh. Di, bolehnya sewot. Kamu tuh ngapain sih kesini? Enggak, tenang dulu dong. Gue cuma mau nanya aja kok. Eh, gimana pendapat kamu tentang calon guru bahasa Inggris kita, Don? Ya, tampangnya sih Cooper. Kayak orang yang baru datang dari desa. Kali. Menurut gue, dia gak bisa ngajar. Gimana kalau kita ngetes dia? Mau nggak? Enggak. Gue nggak minat. Sekarang kamu keluar dari sini. Kamu payah. Tiap diajak nyelidikin apa-apa nggak pernah mau. Oke, sekarang keluar dari sini. Hus. Ya udah. Sih. Bukain dong, penting nih. Jangan gerocokin gue deh. Duh, pokoknya kalau lo gak bukain, gue laporin mama nih. Lo buka aja buku kono. Cepetan. Apaan sih? Enggak, gue cuma mau bilangin doang bahwa tampang guru bahasa Inggris kita ternyata cakep banget, Don. Gak aku percaya waktu kita kenalan kemarin, mana bodinya, wih, seksi. Kamu tuh ngapain sih ngintipin orang? Kalau ketahuan mama tuh kamu bisa habis dimarahin, tau gak? Pokoknya gue gak ikutan. Ya ampun, yang liat ngintipin tuh siapa? Orang tadinya gue mau ngetes dia kok. Kalau kamu gak pergi dari sini, gue bilangin mama. Pergi, sekarang pergi. Thank you.
siang. Ini Vina, guru les bahasa Inggris anak-anak saya. Kenal kan? Ini Mbak Fatimah. Dia pelaksana harian pengurus di panti asuhan ini. Vina mau lihat keadaan di sini? Boleh. Mari. Desi mana? Ada di kamarnya, Bu. Tadi katanya sedikit pusing. Tapi dokter sebentar lagi juga datang. Bu Dewi sangat penuh perhatian sama anak-anak. Dia sangat sayang sama anak-anak di sini seperti darah dagingnya sendiri. Desi itu siapa ya? Salah satu anak asuh di sini. Dia mau diangkat anak oleh keluarga berada yang gak punya anak. Desi kenapa? Desi sakit? Desi pusing, mah. Sebentar lagi dokter datang. Tapi pusingnya Desi cuma sedikit. Ya udah kalau gitu sekarang Desi makan yuk, biar pusingnya cepat sembuh. Ya? Tapi Desi nggak mau sama orang lain. Desi mau di sini sama Mama. Nanti kita bicarakan lagi sayang ya. Yang penting sekarang Desi harus makan dulu. Oke? Bisa jalan sendiri nggak? Atau mau digendong sama Mama? Desi jalan aja, Ma. Ayo, jalan. Kenalkan, ini Mbak Vina. Fatimah, lantar makan Desi ya. Hai. Ada apa? Apa yang menjadi beban pikiran kamu? Pikiran saya nggak dibebani apa-apa, Mas. Tapi saya bingung sekali. Kalau ada orang yang mau mengambil Desi sebagai anak angkatnya, dan orang itu dalam beberapa hal kamu anggap pantas dan layak, kenapa kamu mesti harus bingung? Untuk masa depannya, emang ini pilihan terbaik. Tapi saya nggak kuat melepaskan dia pergi, Mas. Sudah banyak kamu menyerahkan anak asuh ke orang tua angkat mereka. Tapi saya belum pernah melihat kamu bersikap seperti ini. Desi sepertinya sangat khusus dalam kehidupan kamu. Masih ingat, saya pernah cerita tentang Desi. Kamu selalu menceritakan tentang anak asuh kamu. Semuanya kamu ceritakan ke saya. Sampai saya tidak hafal satu persatunya. Desi yang paling tragis dari semuanya. Dia hampir jadi makanan anjing geladak.
waktu pemulung menemukan dia di dekat bak sampah. Saya ingat, 10 tahun yang lalu, ketika kamu bawa Desi pulang, dan Ami protes karena Ami tidak mau punya adik lagi. Kalau kita sayang terhadap seseorang, kita harus memilihkan yang terbaik untuk dia. Bukan memilih apa yang paling baik untuk diri kita. Dan ini juga berlaku untuk Desi. Tapi keputusan ini memang butuh ketegaran. Dan harus ada yang dikorbankan. Terima kasih, Mas. Dina, Papi kangen sama kamu. Papi. Kenapa sih? Kamu kelihatannya murung dan seperti orang bingung begitu. Saya sekarang tinggal di rumah Dewi dan mengajar bahasa Inggris untuk anak-anaknya. Jadi kenapa kamu murung? Apa dia kasar? Apa dia keras kepala? Enggak. Dia perempuan yang baik. Dia melayani suami dan anak-anaknya dengan baik. Dia juga punya panti asuhan untuk menampung anak-anak yang terlantar. Kalau Papi dengar cerita kamu, menurut Papi, pasti dia perempuan yang sempurna. Kebaikannya hanya topeng. Dia perempuan bermuka dua. Saya akan menghancurkan dia dengan menelanjangi masa lalunya. Vina, kamu membiarkan diri dibakar dendam. Pap, kalau Papi sayang sama saya, tolong jangan melibatkan diri Papi ke dalam urusan saya dengan Dewi. Ini adalah dendam saya. Bagaimanapun caranya, saya akan menghancurkan Dewi. Siang. Siang, Bu. Fatima, gimana hasil wawancara dan observasi terakhir terhadap calon orang tuanya Desi? Meyakinkan. Pak Gardo dan istrinya Ines belum lama ini kehilangan anak mereka satu-satunya akibat kecelakaan lalu lintas, Bu. Oh. Usianya hampir sama dengan Desi. Makanya sejak awal mereka sangat menginginkan Desi, Bu. Kemampuan materinya gimana? Mereka keluarga mapan. Saya sudah ke rumahnya. Reaksi Desi sendiri? Kalau Desi sudah mengerti. Tapi bagaimana sekarang dengan ibu sendiri? Kalau kamu yakin mereka bisa memberikan masa depan yang lebih baik ke Desi, ya saya harus bisa menerima kenyataan. Mudah-mudahan aja mereka bisa memberikan kasih sayang ke Desi. Kalau melihat kamar yang disediakan untuk Desi, sangat bagus dan nyaman. Saya rasa mereka sangat menyayangi Desi, Bu. Ya. Kapan mereka mau datang? Mereka sekarang ada di sini, sedang di kamar Desi, Bu. Ambil saya. Ini buat Desi, Tante. Iya. Desi, di rumah masih banyak lagi. Dan kalau perlu, kita borong sebuah boneka yang ada di toko. Terima kasih, Om. Eits, jangan panggil Om sama Tante dong. Kalau Desi sayang sama Tante, panggilnya Mama dan Papa. Iya. Yuk. Pak Sugardo, ini Bu Dewi, pemilik panti asuhan sini. Oh, iya. Aduh, terima kasih banyak atas kepercayaan Ibu kepada kami. Iya. Sugardo. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa merawat Desi dengan baik. Jangan khawatir, Bu. Kami akan menjaganya dan menyayanginya sepenuh hati. Sebagaimana kami menyayangi anak kami yang sudah tiada, Bu. Desi, mulai hari ini Desi tinggal sama Mama dan Papa yang baru. Desi harus patuh, ikuti semua apa yang dibilang Mama sama Papa.
Iya, Ma. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Terima kasih banyak, Bu Fatima. Bu Desi pergi dulu. Iya, kamu baik-baik ya. Baik-baik sayang ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Parang. Akhirnya Desi memperoleh orang tua angkat yang akan memberikan masa depan yang cerah ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan. Rumahnya besar sekali. Kamar Desi yang mana, Ma? Yuk, kita lihat. Ayo. Kamar saya di mana, Ma? Kerja keras. Di dunia ini nggak ada yang gratis, nggak ada yang gratis. Anak manja. Makan. Siapa ya? Mau apa kamu? Hmm.
Rina? Kamu? Ya. Kamu sudah terlalu lama merasakan hidup dalam segala kesenangan, Nyonya. Sekarang tinggal merasakan pembalasan dari saya. Vina, Vina! Jangan, Vina! Vina!